Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku Ida Far. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya promosi produk TikTok affiliate dan dari mana sih ambil videonya gitu, dari mana sih cari kontennya. Aku bakalan spill beberapa cara untuk kalian semua. Jadi langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kita masuk dulu ke TikTok, volumenya kita kecilin dulu. Kita masuk ke TikTok, dan di TikTok itu kan pasti banyak banget produk-produk yang ada di sini gitu ya. Kita akan cari, aku tuh biasanya cari konten itu misal kalian pakai AliExpress Daily. Jadi biasanya aku tuh share beberapa produk di TikTok itu biasanya peralatan rumah tangga, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau share produk tentang baju-baju atau misalkan review beberapa produk tentang alat kecantikan, make up dan lain-lain, itu bebas. Nah, di sini aku mau cari produk untuk konten yang bakalan aku share. Pertama, kalian tentuin dulu produk apa yang bakalan kalian download. Nah, terus di sini aku bakalan beli dulu bentar produk yang bakalan aku pakai adalah, nah ini nih, nah ini kan kayak tudung buat tidur ya, maksudnya kayak kelambu gitu. Di sini kita salin dulu tautannya. Jadi kita tuh bakalan download video ini tapi tanpa watermark dari TikTok. Back dulu, terus langsung ke TikTok download. Kalian bisa download aplikasinya terlebih dahulu ya, untuk mau kalau misalkan mau download video di TikTok tanpa watermark. Nah, unduh tanpa watermark. Oke, selesai. Nah, ini sudah ada di galeri aku. Dan aku tuh biasanya kalau misalkan mau share produk di TikTok itu aku jarang edit ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung, tapi aku bakalan masukin dulu produk ke ini aku, apa namanya, ke TikTok aku ya. Kita akan masuk, kita back dulu, kita akan cari tahu dulu itu tuh yang tadi aku ambil produknya namanya apa, cuman biasanya kan bahasa Inggris ya, jadi kita akan lihat dari komentar. Di komentar juga gak ada. Kita akan coba cek di TikToknya kelambu tidur. Nah, di sini kalian tambahkan produk afiliasi. Nah, kelambu lipat. Karena di sini banyak banget yang muncul, kita akan tambahin aja yang berhubungan dengan kelambu. Jadi tuh nanti yang munculnya bakalan beberapa model kelambu. Ini model yang tadi udah ya. Nah, ini dia yang tadi ada di video produk sedang ditinjau. Jadi tuh ada beberapa produk yang harus ditinjau dan ada beberapa produk yang bisa langsung ditambahin. Tuh, ini langsung produk ditambahkan. Kalau tadi kan ditinjau ya, teman-teman. Ini juga bisa langsung tambah aja. Nah, kita lihat. Tadi aku udah nambahin beberapa produk, udah sekitar 4. Udah cukup segini aja. Sebenarnya sih banyak banget ya produk-produk kelambu tidur. Kita akan back dan kita akan lihat. Nah, jadi udah muncul di TikTok aku beberapa kelambu yang nanti bakalan aku selipin di keranjang kuning TikTok. Kita langsung aja ke sini, terus tambahin video yang bakalan kita share. Terus klik ini berikutnya. Nah, ini kan udah ya, kita akan masukin musik supaya lebih menarik. Musiknya jedag-jeduk aja.
3, udah ya. Jadi aku udah masukin musiknya, tinggal volumenya aja kencengin, terus klik berikutnya. Kelambu, tidur, langsung aja bikin tagar. Tagar tuh jangan lupa ya teman-teman, karena ini tuh benar-benar penting banget supaya siapa tahu kan bisa FYP produk-produk kita dan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, udah nih, udah caption udah, kemudian tagar udah, jangan lupa tambahkan tautan. Dan ini tuh untuk promosi TikTok affiliate kita gitu. Tambah. Nah, satu tautan. Tambah lagi. Ada dua tautan. Sebenarnya sih kalian boleh nambahin sebanyak-banyaknya ya tautannya. Tambah. Biar orang tuh bisa milih gitu di tautan ini mau harga yang murah, mau harga yang mahal, atau yang bentuknya bulat nih. Aku tadi belum nambahin yang bentuknya bulat. Oke, nih aku udah nambahin 4 di keranjang kuning. Ini adalah link-link TikTok affiliate. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau beli itu mereka bakalan langsung menuju ke keranjang kuning. Dan nanti kalau misalkan di keranjang kuning kita ada yang beli, itu nanti mereka bakalan beli link apa namanya? Beli produknya kan dari link kita dan kita tuh bakalan dapat komisi. Langsung aja posting. Oke, udah posting, kita akan lihat. Nah, kita tuh harus tunggu dulu beberapa saat karena si keranjang kuningnya itu nggak langsung muncul ya kalau dilihat. Jadi tuh mereka kayak ada prosesnya dulu gitu loh. Kita akan lihat. Nah, di sini tuh belum muncul ya teman-teman keranjang kuningnya karena kan aku baru banget posting. Tapi kita akan lihat contoh beberapa video aku nih yang ada keranjang kuningnya. Ini dia. Aku kemarin sempet upload toples bunga. Dan di sini ada keranjang kuningnya, ada dua. Kita akan lihat keranjang. Nah, ini adalah contoh tautan yang aku masukin di TikTok affiliate gitu. Jadi ini produknya ada dua jenis kayak gitu. Dan kalau misalkan diklik itu teman-teman bisa langsung tambahin troli atau bisa langsung beli sekarang. Jadi itu mudah banget ya buat orang-orang kalau misalkan mau beli karena udah ada keranjang kuningnya. Nah, ini yang tadi aku upload masih belum muncul keranjang kuningnya, tapi nanti bakalan muncul karena mereka butuh proses untuk menautkan tautan yang tadi aku simpen. Kita lihat contoh beberapa. Nah, ini juga teflon 4 lubang, aku udah menautkan 4 tautan, jadi seperti ini bentuknya. Sama juga kayak yang lain ya, sama beberapa produk dari TikTok affiliate itu aku selalu melampirkan tautan karena kan namanya juga kita sedang promosi untuk TikTok affiliate supaya banyak yang klik keranjang kuning kita kayak gitu. Masih belum muncul juga, cuman udah aku infoin ya, nanti tuh bakalan muncul dengan sendirinya, cuman butuh proses aja. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Dan untuk yang cari konten TikTok affiliate sebenarnya bukan cuman barang rumah tangga doang. Kalian juga bisa cari video-videonya itu misalkan dari tempat suppliernya. Biasanya tuh di TikTok mereka udah memfasilitasi beberapa video. Nah, aku mau contohin juga ya. Misal nih di GF Shop, mereka itu kan supplier barang-barang atau baju-baju ya. Nah, mereka juga udah memfasilitasi video-videonya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih contohnya OOTD Big Size nih, nah mereka juga udah kasih videonya. Jadi kalau misalkan mau kita share itu udah bisa karena kan mereka supplier. Jadi tuh kita nggak sembarangan nyomot video dari influencer. Kalau misalkan beda lagi dengan influencer ya, kayak mereka mereviewkan produk-produk kayak gitu. Ini contoh untuk kalau misalkan kalian mau review baju-baju tapi nggak punya barangnya, itu nggak masalah. Oke, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.